Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperbaiki setrika yang ininya mangap-mangap ya. Ini karena terjatuh kayaknya. Saya taunya udah gini, udah mangap. Jadi ceritanya minta dibenerin. Jadi kita bongkar aja ya. Ternyata ininya jebol kan. Oke. Kalau jebol kayak gini, mau gak mau kita harus menjahitnya ya. Nanti kita ini jahit. Pakai cutter aja ya. Kita lepas. Kita buka bautnya nih. Apakah posisinya masih bisa nempel apa enggak? Di sini kan. Ini posisinya di sini ya. Apakah masih bisa presisi? Kita tengok dulu, intip dulu. Posisinya masih normal kan? Jadi ini masih bisa disambung ya. Jadi untuk mengatasinya nanti kita bor ya ini. Kita bor dan diikat ke sana sini. Oke. Kita bongkar dulu ini. Sampai kayak gini kan. Aduh. Selanjutnya kita ngebor ini ya. Untuk ngebor kayaknya cukup satu aja ini. Masalahnya udah kecil juga ya. Takutnya banyak bolong malah rapuh. Oke, selanjutnya kita ikat ya dengan kawat 3 mili ini. 0,3. Dijahit aja. Kalau udah kayak gini. Oke, untuk penjahitannya emang zigzag ya. Jadi dari sini terus ke titik semua titik. Dan terakhir ini yang untuk menguatkan ininya ya. Dan ini pun aman ya, udah kuat lagi, nggak kayak tadi. Maklum udah diikat, tuh rata, diangkat juga kuat tuh. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan klik like bila Anda suka, dan silahkan komen bila ada pertanyaan. Dan selamat menonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.